Hey guys, assalamualaikum, Syedot di sini. Kasih terima satu kali Syedot. Aku yang makan, kau yang tak cekik. Melantak-melantak juga kalori intake korang. Please, tolong jaga, okey? Sekarang dah, jangan salahkan aku. Di depan aku ni, total kalori aku makan hampir 2,700 plus minus macam tu. Ini adalah menu shell out dari N Shell Boss. Kalau korang nampak sini, ada lobster dimasakkan dengan sweet chili. Ada juga king crab steam. Dan tengah ni ada dua jenis dia punya basket. Ini kita panggil sebagai dia punya kamyong. Dan tepi ni adalah butter creamy. Seriously, aku memang dah tak sabar nak makan. Untuk dia punya king crab ni, dia bagi tiga jenis sosok kat sini. Ada butter creamy, ada chili dan satu lagi ni. Jadinya, mula kita tuang air dulu. Minum dulu. Bismillah. Kita cuba dia punya mantau dicacakan dengan kamyong. So, first bite mantau untuk korang. Bismillah. Aku sebenarnya first time makan mantau yang jenis goreng tau. Sering kita buat rebus. Dia macam steam. Bila kita makan jenis goreng macam ni kan, dia rasa macam kita makan kebab goreng tau. Oh, butter cream ni sedap lah, manis-manis. Ya, aku rasa macam tak payah makan dengan nasi pun best ni. Rata je. Enak betiol, 8/10 dot lah. Padu boskur. Isu dia, dia punya butter creamy dia sedap gila. Allah, dah nak habis nasi aku. Aku tak sure ni kamyong ke atau spicim. Sebab-sebabnya bagi aku kamyong. Tapi dia punya rasa kamyong dia sedikit lain dan ada rasa unik kat situ. Dia macam manis-manis pedas tu. Memang lain sikit daripada kamyong. Tapi aku suka sedap. Tidak ada kuah dia. Sumpah aku tak tipu.
kambing ini sedap kan? Lenguh. Kan tawel aku. Kita tambah mantau je, okey. Ya, jam itu berperang. Oh, dia dah kopakkan dah. Allah Akbar. Teruk gila dengan aku. Cuba fast forward. Kita keluarkan dulu apa yang patut dulu ya. Sorry guys, tangan aku mulai lepet dah. Allah beri kepuasan. Basuh tangan jap. Aku nak minta maaf dari sekali kalau kau nampak meja aku macam sedikit bersepah. Bukan sedikit tapi memang banyak sebenarnya ni. Eh, tajam. Senang gila tarik. Demi kau King Crab, aku bujungkan diri kau tahu tangan aku. Cerita-cerita nak ngopek kau ni dah kau tajam. Sekarang kau sedap wahai King Crab. Guys, ini je yang aku dapat kopek. Eh, tiga-tiga sedap. Ni sos Thai.
gitu ya. Punya lama aku kopek, tersekat di situ je aku punya kepuasan. Alhamdulillah, Bida syukur. Dan ya guys, video sampai sini saja. Korang-korang yang join dengan Bida aku ni, serta korang jangan lupa kita tekan button like, subscribe dan juga button bell notification aku punya syurid dan syurid serta pesanan hemat ringkas daripada aku, please jangan makan banyak-banyak macam aku ni, okay? Kalau nak juga makan banyak-banyak macam ni, selalu jogging dan consume fiber. Kau tak nak makan banyak ni, keluar ciput ni saja. Jangan salahkan aku. Dan ya guys, bye.